Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar memperkenalkan kepada anak usia dini untuk belajar menghitung. Dan yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 1 tambah 7 sama dengan 8. 1 tambah 8 sama dengan 9. 1 tambah 9 sama dengan 10. Dan 1 tambah 10 sama dengan 11. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung mengenai tentang pengurangan. Yuk kita belajar. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Dan 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Yuk belajar lagi menghitung. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 6 sama dengan 6. 1 dikali 7 sama dengan 7. 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. Dan 1 dikali 10 sama dengan 10.
Baik, selanjutnya kita akan belajar menghitung, kali ini tentang pembagian. Yuk kita belajar tentang pembagian. 1 dibagi 1 sama dengan 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Dan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Terima kasih telah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.